Selamat sore guys. Ini kita kedapatan modifikasi untuk mobil Toyota Hilux Monster ini nih. Ini bagian headlightnya ini udah kita modifikasi. Coba lihat sini. Ini yang asalnya nggak pakai proyektor, ini kita pakaiin proyektor 3 inch di bagian sini, dan di sini LED proyektor untuk bantuan lampu jauh dan difungsikan sebagai fog lamp dari bagian kabinnya. Coba lihat nyala senjanya. Ini nyala lampu senja bagian sini untuk fog lampnya langsung nyala. Fog lampnya mati coba. Nah, ini bagian fog lampnya mati. Ini buat devil eyes-nya dikasih red, dikasih DRL juga, bisa lampu sen juga. Lampu sen coba hazard. Oke. Dan ini lampu utamanya nyala. Lampu utama ini cuman bagian yang sini aja. Begitu lampu jauh dia dua-duanya bisa main. Dan kalau nyala fog lamp, fog lamp nyala. Bagian sini juga nyala, dia bisa high low. Coba high low-nya. Oke, hazard mati. Semuanya mati. Oke, ini kita lakukan juga pengecetan di bagian headlightnya. Semua ini di black housing, dibikin black doff. Oke, dan ada satu lagi tambahan untuk lampu kabinnya, ini kita pasangin juga LED sebelah sini. Lampu kabinnya ikut ke lampu kecil, coba kecilnya. Nah, di bagian supir, di bagian penumpang, sama yang di belakang. Di belakang juga udah nyala, white. Oke, sip. Kira-kira ini modifikasinya udah untuk bagian perlampuan selesai sampai sini aja. Oke, sampai ketemu lagi.